ada pecinta baru channel sore hari ini kita akan menunjukkan pertandingan pasang Royal Legend Brabant lawan pasang merupakan pertandingan daripada babak ketiga dimana pertandingan ini berlangsung dalam 3 babak. Babak 1 dan 2 sudah kami sajikan dalam channel kesayangan Anda. Bagi penggemar sepak bola di air, inilah pertandingan tryout daripada kelasan klub Badung Bali Santu DS yang merupakan diisi oleh pemain-pemain start tahun 50-an seperti Sarjana Kesuma Wijaya, Wayan Karmana, Agung Kang, Kertiawan. Kita akan sajikan pertandingan-pertandingan dalam babak ketiga ini di mana Kut Karmana menurunkan pemainan lapis keduanya, di mana di sini kita bisa lihat sudah melakukan suatu stretching pemanasan. Ada Wadi Sudir Bali, kiper Eco, ada Awan, ada Sutape, ada Agung Sekerde, Agung Bali, Ketut Udrayana, Bojok alias Walayan Lendre, ada Agus Santara, ada Putu Krishna, ada Demat, ada Kalok. Kita lihat di band pelatih ada Kut Karmana dan Agung Adiase mungkin melakukan suatu koordinasi untuk perlindungan pemain di babak ketiga ini. Juga kita bisa lihat lawan lapangan ini cukup baik dan cukup ramai. Penonton yang menyaksikan pertandingan babak ketiga antara kesebelasan PS Legend Capera Legend ini dan PS Pesantu ini disaksikan sekitar 500 penonton di lingkup lapangan sambil berolahraga. Perlu kami sampaikan dalam pertandingan babak pertama dan babak kedua ini berlangsung kedudukannya 1-1. Setelah pertandingan di babak ketiga ini, tim tamu Pesantu DS mampu menaklukkan tim PS Capera Legend dengan skor 2-1. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan ini. Kita bisa lihat Kut Karmana memberikan pengarahan kepada pemain-pemain Pesantu yang notabene adalah ada terlihat Agus Santara, ada Agung Kang di sini. Persiapan di babak ketiga tryout ini berlangsung di lapangan Brabant Tanah Laut Bali. Kira-kira dari base band daripada Pesantu di Gelora Samudra Kuta kita menempuh 1 jam perjalanan. Kita bisa lihat atraksi Kut Karmana melakukan atraksi salah satu pemain legend di tahun 90-an Pesantu DS yang melalang lintang di sepak bola. Kita lihat juga Haji Tarjana yang sudah melakukan pertandingan sebelumnya di babak pertama melakukan rest santai. Kita lihat baju biru sudah melakukan rest pertandingan sekarang lagi gambar. Kita lihat tiup pertandingan akan segera dimulai di babak ketiga ini. Pesantu DS menurunkan Agung Kang nomor 14, Awan, Madi Surabali, ada Kalok,
ada Echo Piper, ada Dekmat, ada Agung Sukerto, ada Krishna, ada Ketutu Dayana, ada Sutapa, ada Awan di depan, ada Putu Krishna. Kita sudah lihat wasit sudah berada di titik tengah pertandingan. Rupanya bola akan dikuasai oleh pemain PS Jalpera Legend. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara pecinta sepak bola, khususnya pemain-pemain pesan kudes dan Jalpera Legend PS, triup babak ketiga sudah dimulai. Kita lihat bola dikuasai oleh pemain Jalpera Legend. Masih Jalpera Legend membawa bola, dibayangi oleh Awan. Ada Ketutu Dayana di sana, ada Wadi Sidiro Bali, ada pojok Bali ala Surrender. Tendang saja, kita lihat gerak lambat cukup agresif tendangan daripada nomor 13 Wayan Lendre ke pojok Bali. Kita bisa lihat menghalau serangan daripada Jalpera Legend. Kita saksikan kembali pesan kudes menguasai bola. Nomor 11 Putu Krishna, ada Sutapu di sana. Siapa yang diberikan masih di otak atik ke depan. Berikan Sutapu kembali, berikan kepada Putu Krishna. Ada Agung Bali di sana, Agung Sukerto. Kita siapa kerjasama yang baik dengan Putu Krishna. Putu Krishna membawa bola. Nah, sayang sekali Bali bola di pasar. Ada Putu Dayana berusaha mencuri bola dari Jalpera Legend. Bali dikuasai oleh Jalpera Legend. Ada kalau kita lihat kembali Jota Katik ke depan, ada siapa di sana? Ada pemain Bali di sana. Tendang saja bola, akhirnya dikuasai oleh tendangan ke depan. Untung saja dengan sigap. Kita lihat gerak lambat kesalahan daripada Wayan Lendre Kak Bojok Bali. Dengan santainya akhirnya bola mampu direbut oleh penyerang depan Jalpera Legend. Untung saja serangan dari sudut kiri daripada pesanku DS cukup sigap. Echo kiper pesanku mampu mengatasi ke skrimit daripada tendangan daripada Jalpera Legend. Ada Sudiro Bali di sana. Oke, ya, kita saksikan kembali bola kuasai oleh pesanku DS. Echo diberikan saja kepada Dekmat. Dekmat di sana diberikan kepada Sutapu. Kita siapa di sana? Agung Sukerto ada. Oh, salah paham rupanya Pak Adi. Kalau Krishna tidak mampu mengantisipasi umpan daripada teman dari Jalan Budaya. Kita kerja ke sana, ada Dekmat. Sutapu buat bola, ada kabel ke Bali, ada Agung Bali yang sedikit cukup agresif. Berikan pada pojok Bali, kita tenang ke depan, dan berikan bisa, salah pengertian lagi. Bola mampu dicuri oleh PS Jalpera Legend. Saksikan kembali gerak lambat. Oh, terjadi pelanggaran rupanya. Kita lihat Agung Kang nomor 14 menarik pemain gaya PS Jalpera sehingga PS Jalpera terjatuh. Wasit menunjuk ke arah tendangan bebas untuk kesebelasan Jalpera Legend. Kesebelasan Jalpera Legend, tendangan bebas kena pelanggaran ada Agung Kang. Kalian mau kenapa kalau kita di kalian?
saja ke depan. Ada Putu di sana. Putu diberikan pada siapa? Ada Putu Krisna, kerjasama yang baik. Agus Putu lagi. Agus Putu lagi ke depan. Oh, diberikan pada siapa? Ada serangan sekali, untung saja. Oh, dan lihat kilat lamatnya, ternyata offside. Ternyata memang benar seorang pemain dari Bagapera Legend terperangkap offside. Kita lihat benar saja ada dua pemain. Seharusnya nomor 7 tidak memberikan kembali kepada pemain daripada GPS Capera. Mereka terjebak offside. Jika diselesaikan sendiri itu tidak merupakan offside, tapi karena bola mampu ke depan mengurangi efektivitas daripada geraknya di dalam. Kalau terjadi pelanggaran lagi, Agung Kang, kita lihat sekali lagi perak lambatnya. Kedua kalinya Agung Kang melakukan pelanggaran ini, dilihat oleh wasit dan memberikan tendangan bebas kembali kepada kesebelasan Jepara Legend. Sampaikan daripada pesan tidak dapat kami berikan karena dengan teknis dan peraturan lengkap, tapi pertandingan ini dimenangkan oleh tim tamu pesan tidak berdua hingga babak ketiga berakhir. Cek mengatakan masih gol di depan. Ada Jukute Capera menempatkan bola. Nanti Pes Capera, Pes Capera menempatkan bola. Jukute Capera kembali ke depan. Tendangan ke depan ada Putu Krisna. Putu Krisna mainkan di daerah pertahanan mencari Pescapera dengan leluasa memainkan bola tapi ke belakang baik bukan stabilitas daripada pemain Pescapera memakai bola tidak lihat Pescapera dengan bola. Coba tendang ke depan. Oh, ada Kitapu di sana. Untung saja. Berikan pada siapa? Demi di depan gawang. Untung saja.
tidak jadi gol. Ini tadi cukup menyedihkan daripada pertahanan pemain belakang Hantu DR. Kita lihat kembali mata bola, serangan cukup terus menerus bertubi-tubi. Di babak ketiga ini ada mati tipisnya ke depan, tipisnya kembali. Oh, ada Agung Sukerte di sana. Agung Sukerte jatuh ke Doyana, diberi oleh siapa? Agung Sukerte kembali. Pada pojok balik bolanya salah tahan rupanya Pak Yan Lendo. Terjadi pelanggaran, kita bisa lihat Madi Sudiro Bali mencegal. Oh, sama-sama jatuh, tidak terjadi pelanggaran. Kita lihat nanti ke Bali di sana. Mantan pelatih ya, Aiden daripada ke depan ada Demar di sana. Nah, ke depan ada Sumul Jaya. Serangan bertubi-tubi ke daerah pertahanan tersangkut oleh PS Capera Legend, tetapi PS Capera Legend tidak mampu robot satu pun gawang daripada Hantu di babak ketiga ini. Dan pastikan Capera masih satu bola di daerah pertahanan ini. Kita lihat pertahanan ada Jiru Bali, Jiru Bali, Pertawati, ada Smart. Menang saja. Untung kiper kita lihat gerak lambatnya, cukup cekatan, agresivitas daripada kiper Pesanku ini
Echo alias Sungkane mampu mengatasi tendangan daripada PSG Vera Legend dari sudut kiri gawang daripada pesanku deh. Lihat yang tenangnya pesanku itu. Ada Wayan Santare di depan. Apakah mampu menguasai bola? Wayan Santare diberikan kepada Kalau Tesne. Kalau Tesne ada Agung Kang masih di sana mengotak-atik bola, diberikan pada siapa? Oh, ada Wayan Santare. Kita lihat apakah benar-benar offside. Apakah benar offside? Oh, benar saja. Wayan Santare sudah terjebak offside sebelum bola dialun ke depan. Stop, 3 menit. Kami sampaikan sebelumnya bahwa pertandingan ini berakhir dengan kedudukan 2-1 secara keseluruhan di babak pertama. Terjadi kekalahan terhadap Pesan Kudes 1-0 dari Bentamu, sedangkan di babak kedua Pesan Kudes mampu menyamai kedudukan 1-1. Sedangkan di babak ketiga ini Pesanku unggul 1-0, sehingga secara menyeluruh pertandingan ini dimenangkan oleh tim tamu Pesan Kudes dari Kudes mengalahkan tim tuan rumah PS Javera Legend dengan skor 2-1. Demikian kami sampaikan pertandingan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menyiarkan kembali pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Santu DS ke Trail karena kondisi lapangan sebagai home base lapangan Samudra Kuta dalam situasi renovasi. Dalam menghadapi kejuaraan U20 dunia, beberapa lapangan di Bali melakukan renovasi. Di saat kami akan menyiarkan beberapa lapangan kondisinya di renovasi di Bali. Demikian kami sampaikan kepada pendengar sepak bola tanah air. Salam jumpa dari Uang Bali Tengah. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Selamat sore. Kalau kamu nak